Waduh, ini udah malam banget. Kemungkinan ini adalah mayatnya. Anakku, anakku. Wah, kasihan banget ya. Belum diketahui siapa yang melakukan ini. Tapi kata polisi, kemungkinan pelakunya ada di dalam gua misterius ini. Sekarang polisi masih menyelidiki kasus dari pembunuhan ini. Dan dari pagi, pak polisi sudah masuk ke dalam gua. Belum balik-balik sih. Suara teriakan polisi ya? Kalian, jangan masuk ke dalam sini. Tempat ini mengerikan dan berbahaya. Ya ampun, Tun, itu tempatnya berbahaya banget. Polisinya kayaknya udah meninggoy deh. Dan ibu itu kasihan ya anaknya meninggoy, guys. Hey, Mon, kita sebagai seorang YouTuber, kita harus mengetahui apa yang ada di sana, Mon. Itu bisa jadi viral, kita bisa terkenal, Mon. Ya juga ya. Oh, iya betul. Tun, aku punya ide nih. Gimana kalau misalnya kita pasang CCTV? Jadi kita tahu siapa pelakunya. Kalau kita upload di YouTube, kita bakalan jadi terkenal, Tun. Betul sekali, Mon. Cuman ada masalah nih. Kayaknya harus ada yang setting-setting di sini. Kamu yang kesana pasang, aku yang di sini. Itu paling aman, Mon, ya. Oke, udah. Bareng. Kita terkenal bareng-bareng. Jadi harus ambil resiko bareng-bareng, guys. Kira-kira siapa ya pelakunya, guys? Kalian tahu nggak sih? Wow, Tun, ini dia gua yang ada di TV-TV itu, Tun. Betul sekali, Mon. Inikah? Kasihan ya, Tun. Kita kuburin dia deh. Semoga jiwanya tenang. Dulu. Kenapa? Iya, boleh. Kuburin. Kamu mau rekam? Gak. Ya ampun, gak bener ini. Gak boleh. Kita harus kebumikan dia, guys. Semoga jiwanya tenang. Baru kita tutup. Kasih kamu makanan enak ya, biar kamu seneng di sana. No, makanlah. Tuh meninggoy, kau jangan kasih dia meninggoy lagi. Tuh, Pak Pervis meninggoy dia, Tun. Sudah, kamu makanan di neraka ya, Pak Pervis. Oh iya. Iya, Kak, guys. Ayo, sudahlah. Semoga kamu suka ya sama ikan-ikan itu. Kamu lihat, kayaknya gua itu dalam banget, gak sih? Gak ada ujungnya. Gimana kalau kamu yang masuk ke dalam, Tun? Aku rekam di sini, Tun. Ayo, Tun. Coba kau masuk, Tun. Oke. Bentar ya. Tunggu. Oke, apa? Aku mau masuk, kamu lihat belakang dulu. Ya belakang? Oke, Mon. Bye. Ya. Tun. Gak. Ya ampun, aku gak berani masuk. Ya. Enggak. Kita kembali ke rencana awal. Kita akan masang semua CCTV di tempat ini, guys. Jadi, kita bisa mengetahui siapa sih pelaku sebenarnya, ya kan, guys? Nah, setelah itu, Tun, kita akan membuat satu tower untuk mengkoneksikan semua CCTV yang sudah kita buat. Jadi kita akan bangun di sini tower-towernya, guys. Nah, ini dia towernya, guys. Setelah itu, kita tinggal taruh ladder-ladder di bagian sini. Dan kita buat tower kita di sini. Nah, kayak gini, Tun. Jadi kita bisa memantau juga di sini. Kita mau memantau diam-diam atau memantau secara terbuka sih ini ya? Nanti kita taruh pohon-pohon, Tun. Bisa diam-diam, tenang-tenang. Bisa kita kamuflase. Supaya nggak ketahuan, guys. Kita taruh lift di sini. Nah, jadi dia kiranya pohon. Kayak gitu loh, Tun. Big brand, guys. Ya ampun, luar biasa. Tada, seperti ini. Keren kan, guys? Nah, setelah itu, kita tinggal taruh monitor kita. Tada! Yang terakhir, kita tinggal mengkoneksikan semua CCTV ke dalam monitor ini. Oke, semuanya sudah selesai, guys. Tinggal
konon kita di sini. Tada! Jadi kita bisa mantau CCTV sambil makan-makan nyam-nyam-nyam. Mama, aku nemu sesuatu nih. Kamu lihat. Kasian banget, Mon. Iya, guys. Ya udah deh, kita kuburin, Tun. Ayo, kita bolong-bolongin tempat ini. Supaya mereka bisa tinggal dengan tenang. Jadi ini tempat kuburan massal, guys. Dan kita taruh batu nisan di sini, guys. Aku nggak tahu sih nama-nama mereka. Jadi kita taruh batu nisan aja ya, guys. Oke, semuanya sudah kita kebumikan, guys. Baiklah, Tun. Mon. Udah malam. Soalnya aku tiba-tiba sakit perut, Mon. I'm sorry, Mon. Aku cukup dulu. Maaf. Ya, ampun. Ya. Tunggu, guys, kalian lihat gak tuh? Ada tangan.
makan atun. Tapi aku takut, guys. Baiklah, guys, karena kalian yang memberikan aku semangat untuk masuk. Terpaksa kita masuk demi menyelamatkan atun, guys. Baiklah, teman-teman, kita coba masuk ke dalam. Oh, no, guys. Kalian coba lihat itu. Banyak banget nih mikirnya. Ada chest nih. Kita dikasih armor. Wow, langsung kita pakai, guys. Ada enchant golden apple yang bisa kita makan, guys. Baiklah, kita bersiap, guys. Kita agak takor dulu di sini, terus kita tembak-tembak dia. Masuk lebih dalam lagi. Di sana ada mimiker lagi. Lo, dia kemana? Buka ini, Mon. Ada dua handgun atau tujuh kurun
gelap sekali. Gak ada apa-apa di sini. Gak ada apa-apa. Oke, keluar. Oke, sip, mending gue deh, Mon. Kuat sekali. Oke, kita tekan ini. Oke. Ya ampun. Lagi. Tutup lagi, Tun. Kita nggak mau ada kejadian aneh-aneh lagi di tempat kita, guys. Oke. Okay.